Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mega Pronyu yang permasalahannya ada di kedipan 8 kali. Kedipan milnya seperti ini, semua motornya masih tetap berkedip. Yang akibatnya motor sering mati, bensin boros, merebet. Seperti ini kita hitung. Ini ada 8 kali. Yang perlu kita lakukan pemukaran DPS-nya seperti ini. Kita menggunakan aluminium foil untuk mengganjelnya. Biasanya dengan menggunakan aluminium foil, kalau belum terlalu parah masih bisa kita ganjel seperti ini. Ya, seperti ini cara pemasangan aluminium foilnya. Kita ganjel yang bagian dalam seperti ini. Belum pengusahaan, cuman biasanya asal kita hari apa itu dengan cara depan dulu. Memasukkan kalau depan itu online aluminium foilnya ke dalam sensor TPS yang sedikit oplak atau lobok. Suruh siapa ini anaknya? Iya betul, seperti ini cara pemasangannya. Ya, kita lihat. Biasanya dengan menggunakan aluminium foil bisa teratasi kedipan 8 kali atau kode mil yang hidup 8 kali. Kita coba menggunakan ini untuk kita coba pasang kembali. Ini. Setelah itu kita pasang ke motornya seperti ini cara pemasangan. Iya, setelah itu kita coba lagi ke motor. Kedipannya tidak ada lagi. Berhasil. Selamat mencoba.